Hai bestie, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin budgeting keuangan aku itu part 4 untuk Mei dan Juni. Untuk kali ini adalah budgeting bisnis ya. Jadi untuk budgeting bisnis ini pendapatan aku 2 bulan itu 1,878. So di sini udah ada bahan, gaji, maintenance dan deposit. So untuk deposit itu sebenarnya aku masukin ke 100 envelope challenge ya. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram aku, kalian bisa follow karena aku lagi adain 100 envelope challenge untuk deposit ini. So bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja cek Instagram dan juga TikTok aku setelah kalian nonton video ini. So jangan di skip videonya, tapi kalau misalnya kalian penasaran banget, kalian bisa follow dulu, subscribe dulu YouTube kita. So okay? Dan mari kita mulai. So yang pertama untuk binder dan zipper aku nggak isi karena ini udah cukup banyak sih. Kemudian yang kedua untuk bahannya ini 250.000 karena aku sempet kemarin beli bahan, jadi harus diisi guys. 100, 200, 50. Okay. Jadi sini untuk bahan ya. Untuk bahan sekarang ada 1 juta 100 250 270 290 300 310 dan 317. 317 untuk bahan. Selanjutnya untuk maintenance di sini 96.000. 50 90 5 1. Oke. Okay. Agak ribet ya. Oke, enggak apa. Untuk maintenance di sini sekarang ada 100, 200, 300, 400, 450. Ini 50 taruh dulu deh. 1 2 3 4 420 40 60 80 100 ya, berarti ini 500, 550, 560, 565 dan 570. Untuk maintenance 570.000. Ini untuk keperluan maintenance seperti barang-barang yang aku gunakan untuk listrik dan lain-lain sebagainya gitu ya. So sekarang untuk gaji di sini, oh masih ada guys ternyata. 558, 100, 200, 300, 350, 400, 500, 50. 8.000. Oke. Terus 200, 300, 400, 550. Oke, benar. 550 8 ya. Oke. Jadi ini tuh emang aku jarang ambil gajinya ini. Karena aku bukan gak terlalu butuh sih, tapi karena aku punya double income jadi ya kayak gitu. Untuk gaji di sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 640, 642, sorry, 645 dan 650. 650.000 untuk gaji. Dan yang terakhir adalah deposit 974.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 50, 70, 4000. Oke, pas. So, yep. Segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like. Kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video apa yang bakalan aku upload. So, segini aja buat para bestie yang baru pertama kali nonton. Hai bestie, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe ya supaya bisa jadi bestie aku.
Dan buat kalian yang belum follow TikTok, Instagram, dan juga Shopee, kalian bisa follow segera. Dan kalau misalnya kalian lagi cari peralatan menabung, kalian bisa langsung aja ke sana. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.